sahabat Sobat Ngobras. Kita dari Lentera Band, dari binaan sanggar kita. Ini adalah episode terakhir dari Ngobras di Ngobrol Ramadan Seru. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Sobat Ngobras. Hari ini kita episode 5, episode terakhir di bulan Ramadan. Tapi jangan sedih, karena nanti setelah selesai Ramadan, Ngobras tetap ada. Jadi harus tetap stay tune terus di channelnya Ngobras. Doa dimulai. Sponsor malam hari ini, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pergibelanja.com, Red Door Smear, Universitas Indonesia, Sepoka Teos Go, Desk Coffee, Mama Salut, Kopi Koloso, dan DT Pro Studio. Oke, langsung aja kita undang Kak Doto. Kita lagi di mana, Kak? Di kampung di Papua tadi. Lalu sekarang kita sebalik, kok. Kita sudah ada di tanah Jawa. Kita sekarang ada di hutan. Langsung aja kita undang Mila, mari kita sambut Kakak Eko Yudi Prasetyo. Eko Yuds. Jalan juga 30 hari rencananya. Saya sibuk sebagai Nah, sebelum berangkat dari situ, kenapa pendekatan kesenian ya, seni ya, mengingat bahwa Islam ini agar sangat kesenian tersebut Islam masuk ke Indonesia kan dengan jalan budaya dan seni. Zaman Wali Songo. Bagaimana Islam itu diterima sebagai benar-benar rahmat bagi semua, tidak hanya umat Islam tapi umat-umat yang lainnya juga. Nah, menurut saya jalan seni ini salah satu dakwah yang memang bisa merangkul semua kalangan. Ya, pada pokoknya umat semua kalau dari dari ini yang saya suka, dari dulu tuh dia nggak melakukan Islam itu diterima sebagai rahmat semua, tidak hanya untuk umat Islam tapi umat-umat yang lain. Apa yang paling susah untuk lo dari dalam diri sendiri? Males, mager. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Ketika kamu udah mendapatkan zona nyamanmu, bongkar lagi kamu. Mencipta zona nyaman itu kita ciptakan sendiri, kemudian kita harus keluar juga, karena kalau nggak gitu, pikiran, tubuh, sama hati kita nggak akan berkembang. Kita flashback lagi nih, di masa kecil. Ada cerita konyol nggak waktu puasa kecil? Cerita konyol ya, ada. Ya, pasti ngumpet-ngumpet ya, apalagi kalau udah jam 12 itu jam 1. Setiap merasa buka. Iya, karena azannya soal apa? Nadanya sama dan nadanya sama. Teksnya itu aja gitu. Iya. Asar azur sama, asar sama. Oke.
Dengan seni, hidupmu tuh akan menjadi lebih indah karena berkaitan dengan keindahan. Terus dengan budaya, hidupmu akan menjadi lebih bermakna karena bermanfaat untuk orang lain. Dengan agama, semua itu akan menjadi terarah hidup kita. Oh, aku udah masuk nih pertanyaan dari Nanda underscore Selsa. Tips untuk yang suka bermain peran tapi masih malu dan bawaan itu akan hasilnya gimana nih? Harus dipaksa. Kalau saya harus dipaksa. Harus latihan setiap. Eh enggak, makanya kalau ini kan beda konteks. Ada pertanyaan lagi. Wah, ada di sini ada pertanyaan lagi dari kami. Apa yang tips menghindari rasa malas yang berlebihan? Bukan, benar. Rasa sesuai nama, tapi malas. Lu mau sukses, lu ini harus bekerja keras. Lu ingin mau, istilahnya lu harus, lu pengen masuk surga ya, lu harus ibadah dengan tekun. Terima kasih. Kita ketemu lagi setelah lebaran. Ini juga buat teman-teman. Saya sambil sedikit merangkum apa yang tadi sudah diomongin. Bahwa intinya adalah bagaimana kita sebagai aku pengen ngopi. Pengen ngopi ya? Pastinya kalau ngopi ya di Kopi Glosur. Kedai Kopi Glosur. Kedai Kopi Glosur ini itu di mana sih? Itu ada di Jalan Raya Narogo. Abis ini kita kesana ya? Abis ini kita kesana. Enak banget tempat nongkrongnya, suasananya cozy, prokesnya ketat, mix-mixannya juga, minumannya itu enak, harganya juga terjangkau guys. Gitu. Dan yang pasti ini bisa buat nungguin sampai sahur. Gitu. Oh, bukannya lama? Bukannya lama, dia sampai sahur gitu. Yes. Jadi memang ini khusus kedai Kopi Glosur ini buka bulan Ramadan ini dari mulai buka puasa sampai dengan sahur. Wah, boleh dicoba tuh? Boleh dicoba kedai Kopi Glosur. Itu ada di Jalan Raya Narogo. Langsung aja kedai Kopi Glosur di Instagram. Di situ ada lah. Tapi kalau nanti kita pulangnya kelamaan, mau nginep di mana? Ya pasti di Redos lah, mau di mana lagi? Apalagi Redos ini ngasih kita voucher untuk teman-teman Sobat Kopras, bukan buat gue, tapi buat teman-teman. Buat teman-teman. Kalau sepatunya kotor gimana? Sepatunya kotor, wah inilah kalau sepatu kotor ya pasti skokan Eugros. Nah ini adalah laundry cuci sepatu yang paling terendos yang ada di Kota Depok.